Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap korang semua dalam keadaan yang baik-baik dan sentiasa di dalam mood berkemping. Okey. Alright. Video kali ini saya berkemping 3 hari 2 malam di Zaka Campsite Ringlet Cameron Highland. Okey. Saat ini adalah campsite yang baru. Saya nak berkongsi dengan korang sedikit campsite review. Saya nak walk around campsite ni, nak tunjuk dengan korang, nak kongsi dengan korang apa yang best kalau kita berkemping dekat Zaka Campsite. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah subscribe channel Blackout Campers. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa support saya. Terima kasih, anda memang terbaik. Dan yang baru singgah, jemputlah subscribe, like, komen dan juga share video saya di kalangan circle korang. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng untuk info-info yang seterusnya. Okey, jom kita pergi tengok Zaka Campsite Ringlet Cameron Highland. Okey guys, so ini adalah tempat registration counter. So when you guys sampai, korang dah parking dekat sini, kat situ boleh, kat sini boleh. Terus pergi ke sini untuk check in lah. Okey, so waktu check in dia pukul 2 dan check out dia pukul 12 tengah hari. Right? So kat sini ada disediakan macam nanti ada cafe lah yang saya diberitahu oleh campsite operator. Mereka akan buat macam cafe and then people boleh gather dekat sini campus lah. So boleh ada, boleh main board games, bonding, then you guys can boleh chill dekat sini lah. Okay? So kebetulan dekat sini ada campus-campus lain, mereka tengah main pool. Okay, right. Okay. So ni salah satu aktiviti yang kita boleh buat dekat Zaka Campsite. Right. Okay. Okay, dekat sini juga dia ada sediakan fridge dan juga campus boleh letak korang punya makanan kat sini lah untuk keep cold, untuk bagi dia sejuk kan. So kita boleh gunakan fridge ni lah. Okay, right. No alcohol allowed in this refrigerator. So maksudnya yang Muslim kalau kita datang camping sini, tak adalah makanan kita kalau kita simpan kat sini bercampur dengan bahan-bahan yang ada alkohol. Okay. So guys, Zaka Campsite ni masih lagi dalam proses develop, masih lagi under construction. Okay. Right. So dekat sebelah hujung ni, dekat sebelah hujung ni, ini adalah surau. So surau dia hampir siap lah. Okay. Right. Yang itu adalah surau untuk kaum lelaki dan ini adalah untuk kaum wanita lah. Okay. So surau ada dekat Zaka Campsite. Okay. Okay. So first kali saya nak tunjuk zone D. Zone D ni adalah untuk yang paling dekat dengan center point dia. Maksudnya zone D ni tapak dia agak besar lah. So dekat zone D ni kita boleh car camp ataupun kita boleh buka kemah dan juga tap kita. So maksudnya kita parking kereta sebelah dan kita camp kat sebelah. Okay, car camp. Right. So macam ni dia ada campsite operator bagi tahu saya diorang akan ada event upcoming weekend ni. So diorang akan pasang kemah-kemah ni lah. So ini kemah MX Pro Vidalido warna kakis. Okay, alright. So kemah-kemah ni adalah in-house lah. Yang so sebab Zaka ni di run oleh Lubang Camp. So diorang ada in-house lah. Maksudnya kalau kita nak buat event, kalau kita nak buat camping atau camp meet ke apa ke, nak pakai barang diorang, diorang ada, diorang sediakan. Okay. So untuk lebih lanjut in-house diorang, saya akan letak pada link lah, korang boleh check it out. Okay. So apa yang bestnya kalau kita bercamping dekat zone D ni, zone B ni, adalah view dia. So view dia memang memang nice. Okay. Ini adalah view di zone B.
Okay. Right. Okay, ini adalah view dekat zombie ya. Okay. Kecuali yang tu, itu nampak cacat sekilas sebab diorang tengah buat construction untuk buat organic farm saya rasa. Right. Tapi overall kalau dah siap tu memang memang lagi cantik lah pemandangan kat sini. Okay. Kita boleh set up kemah kita dekat depan ni. Okay. Dan depan ni kita boleh buat kita punya common area menghadap view ni. So memang bagi saya memang cantik lah. Memang cantik. Okay. Itu untuk zone B. So untuk belah depan ni, ini adalah kilang lama. Kilang ni adalah kilang untuk proses teh. So kilang ni nanti saya akan masuk, saya akan kongsi dengan korang apa ada kat dalam kilang ni dan macam mana diorang proses teh zaman dululah. Okay. Alright. So structure dia masih kukuh lagi dan dia punya rangka besi-besi ni semua ni adalah datang daripada United Kingdom dan besi itu daripada Ports Swettenham. Okay. Alright. So nanti kita akan masuk. Okay, next saya nak tunjuk korang kira Zaka Campsite punya tapak yang premium lah. Memang view kat situ 360 memang cantik di zone D. Okay, let's go. So untuk ke zone D, kita ada laluan daripada zone C, tapi laluan tu belum siap lagi, diorang akan letak konkrit lah. So ini adalah laluan buat masa ni ataupun laluan yang kedua lah. So kalau ikut laluan ni, kita tak boleh nak tarik wagon. Untuk tarik wagon nanti saya akan tunjuk korang lah. Ini boleh nampak daripada bawah nanti dekat zone D. Okay. Cuma di zone D ni, untuk pergi ke tandas dan juga center point dia agak jauh sikit lah. So dekat zone D ni, dekat sebelah bawah. Okay. Dia tangga. So memang kalau ikut laluan ni, tak boleh tak pakai wagon lah. Memang kena mengangkut kalau kita ikut laluan ni. Okay. So ini adalah zone D. Okay. Dan zone D ni adalah memang tapak yang premium lah. So macam okay, macam ni yang korang nampak, dia tengah buat satu laluan untuk kita nak naik ke atas untuk pergi ke tangga ni lah. Okay. Dan terus ke atas tu. So macam ni ada campus yang bercamping dekat sini. So ini adalah zone D. Zone D ni memang dia punya view memang 360 guys. Okay. So dekat bawah ni ada 1, 2, 3, 4, 5 tapak. So dekat belah atas ni ada 1, 2, 3 tapak. Okay. Tapak dia memang besar guys. Okay. So ini, kalau kita set up kemah kita, kita booking tapak di zone D ni, kita boleh nampak the view dia. Okay, view dia memang cantik. Okay. So ini view di tapak zone D. Memang keliling kita. Right. Okay. Okay. Okay, kalau korang nampak, ini kawasan kemah. Okay, dan ini dari view kita. Right. Okay. Ini view di zone D lah. Memang nice. Memang nice. Okay. Dan ini ada disediakan sinki untuk campus nak mencuci lah. Okay. Kat sini. Right. So laluan ni yang masih lagi under construction untuk kita tembus balik ke bahagian hadapan. Okay. Ni laluan dia, kita akan tembus ke zone C. Okay. So once bila dah siap laluan ni, bolehlah campus lalu sini untuk tarik wagon untuk pergi ke zone D. Tak perlu daripada naik tangga dan angkat barang daripada bahagian center. Okay. Right. Okay guys, apa yang betul-betul menarik perhatian saya dekat Zaka Campsite ni, dia tak ada sungai, dia tak ada pantai ke apa kan. So kita bercamping untuk kita nak enjoy suasana dan juga udara dia yang segar sebab dia dikelilingi dengan organic farm dan juga bukit-bukit dan juga udara dia sejuk, Cameron Highland.
Walaupun dekat ringlet, belum sampai ke tanah rata, tapi waktu waktu malam memang sejuk dekat sini. Memang sejuk. Dan dia punya dia pun memang apa, kalau kita bawa kipas tu, kipas tu tak pakai guys. Macam sekarang ni walaupun kita nampak terik matahari, tapi sebenarnya dia punya angin memang windy. Maksudnya memang sejuk, angin dia pun kuat, memang best. Okay, right. So view dia memang terbaik guys. Okay, alright. So ini okay. So daripada zon D ni, ini jalan laluan dia tadi yang masih lagi under construction ni, kita akan tembus ke zon C. Okay. So dekat atas tu tadi adalah dia punya tempat registration kan. So ini adalah bahagian bawah dia, sebelah kanan lah kalau kita daripada atas. So dia punya tapak ni, kalau you guys boleh nampak, korang boleh nampak, dia bertingkat, dia ada level dia. So maksudnya kampus-kampus yang ada di belakang pun boleh nampak, enjoy the view. Maksudnya boleh boleh menikmatilah pemandangan yang cantik dekat sebelah sana tu. Okay, right. So untuk level yang pertama ni, di zone C ni, dia ada dua tapak lah. Okay. So dekat zone C ni ada dua tapak. Tapi tapak dia besar guys, boleh muat kemah dan juga tap. Okay. Dan dia ada sediakan sinking. So untuk level ni dan juga level ni, ini adalah tempat untuk kita basuh yang paling dekat lah. Okay. So guys, ini adalah di zone C, level yang kedua. Okay. So dua tapak juga, tapak yang besar. Right. Abang ni YouTuber kan? Ya. Channel apa? Blackout Campus. Blackout Campus? Ya. Yeah. Ah, boleh bang. Thank you very much. Okay. So walaupun kita ada yang di bawah, ada yang di atas, ada yang dekat level yang ketiga dan seterusnya yang keempat, mesti kita boleh enjoy view ni. So tak ada benda yang blocking di hadapan kita punya tent lah. Okay, right. So macam saya kata, Zakar Campsite masih lagi under construction. Walaupun basic camping needs dah ready, camper boleh masuk. Cuma ada yang bahagian yang sikit-sikit lah. Contohnya macam tangga ni. Alright. So dekat level yang ketiga daripada bawah, dia ada tiga tapak lah. Okay. Cuma untuk tapak yang hujung ni, dia kecil sikit. Okay. Okay. Kalau korang perasan, partition di antara tapak, antara level dan juga level yang bawah di zone C ni, dia punya border ialah pokok teh. So guys, ini adalah pokok teh. Okay. Right. So adalah privacy di antara level dengan level kan, dia ada privacy. So privacy dia buat macam penghadang, macam gunakan pokok teh ni lah. Okay. Right. Okay, tangga ni adalah laluan untuk kita naik pergi ke tandas. Dan ini adalah tandas dia. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk tandas dia. Hai. Right. So ini adalah level yang terakhir daripada bawah lah. Dan kita dah tembus dekat bahagian jalan masuk tadi, yang bahagian depan. Okey. Untuk di tapak yang atas ni, tapak dia semua besar. Okay. Guys, kalau korang pacak dekat sini, memang privacy lah kat sini. So saya punya apa orang kata, saya visualize lah. Kita pasang kemah dekat sana dan kita pasang kita punya top atau common area dekat sini. Tapi kita ambil dua tapak lah. Ataupun kita boleh kalau kita camping berdua dengan kawan, dua family, satu kemah kat sana, satu kemah kat sini. Tengah-tengah ni korang boleh buat satu common area dan korang boleh enjoy view ni sambil korang makan. Oh lama. Okay. Okay guys, sekarang
saya nak tunjuk zon yang terakhir. Zon yang terakhir ialah zon A. Zon A ni betul-betul di pintu masuk lah, tapi dia bahagian atas. Kalau korang nampak dekat atas tu, itu adalah zon A. Okay. Dan kali ni saya berkemping dekat sini secara solo, saya memilih zon A. Okay. Right. So ini public phone lama. So masih dikekalkan lah. So campsite operator Katie kata dengan saya, dia nak restore balik. Letak macam public phone, kira siapa yang pernah lalu zaman-zaman public phone ni, mesti teringat lah zaman-zaman tu kan, yang kaki kol awet, gayut lama-lama, curi line. Ni dia masih ada lagi kat sini. Okay, right. So ini pintu masuk dia, pergi ke center tadi lah. Okay, right. Okay guys, sebelum kita nak naik ke zone A, okay, ni semua ni adalah pokok-pokok teh. Okay, untuk zone A, untuk zone A ni dia dah siap jalan. Jalan ni kita boleh jalan ni konkrit lah. So kita boleh tarik wagon kita untuk naik ke tapak khemah. Okay. Alright. Cuma dekat zone A ni dia agak jauh sikit lah untuk kita pergi ke tandas dan juga center. So center dia dekat sebelah sana. Okay, so agak jauh sikit, tapi view dia memang terbaik. Okay, okay, di zone A ni dah ada disediakan sinki juga. Okay, sinki di zone A ni ada dua level. So untuk level yang atas tu, untuk level yang atas hanya boleh muat satu kemah lah. Kemah, tak boleh kemah yang besar, kemah yang kecil. Okay. Okay guys. So sekarang saya berada dekat zone A yang level paling atas lah. Dekat zone A yang paling atas memang tinggi. Ini view korang. Okay. Right. Okay, so dekat bawah ni adalah level yang pertama lah untuk zone A. So dia ada 4 tapak juga, 1, 2, 3, dan juga itu adalah tapak saya, tapak A4 tak silap saya. Okay. Right. So memang dekat sini view dia cantik lah, memang cantik. So dekat sana, kalau korang nampak lalu macam ada satu jalan ni antara bukit dengan bukit ni, dekat situ adalah dia punya sunset. Okay. Memang agak sikit jauh daripada tandas dan juga center point, tapi berbaloi sebab dia punya view memang terbaik. Okay. Yeah. Okay. Okay guys, untuk camping kali ni saya cuba color hijau dan blend dengan hitam lah. Okay, so color hijau yang ini adalah kemah daripada KZM, iaitu dipanggil Dome KZM Viva Dome. Viva Dome. Saya ada buat satu review setup dan juga pasang kemah ni. Korang boleh tengok lah sebelum video ni, ada video untuk ni, untuk Viva Dome ni, cara nak pasang dan juga sedikit review. Okay, korang boleh check it out. Right. Okay, so ini setup saya kali ni solo di Yaka campsite di zone A. Right. Okay, saya bawa ke sini 1T Grease low chair camo, just untuk saya nak chill kat luar lah. Okay, so malam kalau tak hujan ke apa ke, nak barbecue ke, saya akan gunakan kursi ni. Saya akan letak dekat situ ke, dekat sebelah atas ke, untuk saya enjoy sambil saya makan view depan ni. Okay, so ini setup saya. Right. So Viva Dome ni dia punya view ialah 360, sebab tingkap dia semua kita boleh buka keliling. Okay, kita boleh buka, so kita boleh tengok lah.
So ini sebenarnya adalah pintu, tapi saya jadikan tingkap lah, saya tak buka sebab saya tak guna pun bahagian belakang untuk keluar dan masuk, guna untuk depan saja. Okay. So ini sedikit saya punya setup lah. Okay. Saya bawa simple je. Ha, ini meja, meja yang warna hijau dan kursi stool dan juga itu adalah daripada brand Tilak. Okay. Ha, kat mana nak beli dan berapa harga, saya akan letak pada description video. Korang boleh check it out. Okay. Alright, ini adalah botol air daripada apa, Tauswin, dan juga botol cover Tauswin. Okay. Alright. Ini cerit ni adalah cerit daripada Black Dog. Okay. Yang ini adalah Soto Black ST310 kalau tak salah saya. Cover, dan ini Tauswin full lamp lah. Alright. So saya menggunakan cambat je sebab bawah dia batu, so saya tak letak ground sheet. Dan saya, konsep saya, saya suka yang open macam ni. Right. Ini adalah cambat. Cambat ni adalah daripada Shine Tree. Okay, cambat ni adalah daripada Shine Tree yang warna hijau. Right. Dan box ni lah. Okay, ada box. Box ni dari, ada jual di Unbox Store Bangi. Okay. Yang ni daripada Point Rock Cam lah. Ha, so colour dia matching lah, matching. Ha, stool yang warna hijau lah. Okay. Dan lainnya. So kalau saya duduk dekat dalam kemah ni, ini adalah view saya. Ini adalah view saya kalau saya duduk dekat dalam kemah ni. Okay. Dan juga kat bahagian atas pun ada sun, apa orang kata tadi, sunroof. Sunroof. Kita boleh buka. So dekat luar tu ada cover transparent, dan ini dia punya blinder kat belah dalam lah. Okay. So saya ada bawa satu KZM pole lantern stand ni untuk malam-malam saya letak gantung saya punya lantern ni. Lantern ni adalah lantern daripada KZM lah. Okay. Ni adalah Hive. Okay. So dekat bagi saya, okay, so bagi saya zon tapak kemah mana yang best kat sini, antaranya ialah zon A ni lah. Okay, zon A ni sebab apa? Sebab dia punya view. Walaupun sikit jauh daripada center point dan juga tandas, tapi berbaloi sebab apa? Sebab view dia. Okay, so ini view korang kalau korang berkemah dekat zon A ni. Okay guys, saya nak masuk kat dalam bangunan lama ni, kilang ni, dan saya nak kongsi dengan korang apa yang ada dekat dalam ni. Jom. Kilang ni adalah kilang teh. Kilang teh ni dah 100 tahun. So saya nak tengok macam mana diorang proses teh dululah kat dalam ni. Jom kita masuk. Ini kat dalam, dalam kilang teh ni. Okay. So mungkin kat sini dulu tempat diorang makan ke, mungkin office dia ke. Okay. Okay. Macam korang nampak ni, yang corong dua ni, ni kan. So ni diorang akan, bila teh yang dekat atas ni, dia proses dekat atas, dekat belah atas, nanti kita naik. So bila diorang dah siap proses, pokok teh tu dah kering, diorang akan jatuhkan ke bawah. So dekat bawah ni diorang ada macam bakul kot, bakul ataupun tempat diorang nak tadah teh yang jatuh daripada atas tu lah, yang dah siap kan. So mungkin kat bawah ni tempat diorang packaging lah. Okay. Saya diberitahu oleh campsite owner ataupun campsite operator, iaitu KT daripada Lubang Camp. Dekat sini diorang akan buat macam campus dine-in ataupun ada cafe. So ada, mungkin ada sedikit galeri, campus punya galeri lah. Itu saya tak tahulah galeri dia macam mana, macam mana gambaran dia. Okay. Tapi itu yang diberitahu pada saya lah. Okay. So mungkin ada boleh buat event kat dalam ni.
So diorang dalam proses untuk membaik-baik pulih lah. Okay. Right. So ini dalam dia lah. Memang luas. Okay. Right. So kalau korang nampak kan, tadi saya ada cakap pasal besi yang datang daripada United Kingdom dulu. So dekat besi tu dah ada tulis Port Swettenham. Okay. Right. So memang dekat besi-besi ni memang dah ada marking lah macam tu kan. Dia ada tulis Port Swettenham kalau kau boleh nampak lah. Right. Okay. So dekat belakang ni dia sebenarnya ada macam mesin lah. Kalau boleh nampak ada macam yang bekas apa macam skru tu kan, yang dekat-dekat lantai tu. So atas ni tempat diorang nak mesin untuk proses daun teh tu lah. Okay, jom kita naik atas. Okay, okay, untuk naik ke atas dia memang banyak barang lah. Sebab ni semua barang kontraktor untuk nak buat construction kan. So ni tangga lah. So ini tangga untuk pergi ke sebelah kiri. Ini tangga ke sebelah kanan. So sebelah kiri ni dong tutup, mungkin dah reput pun. So kita nak ikut sini. Okay. Right. So ini adalah first level. Yang atas tu adalah dia punya second level. So kita masuk yang first level. Bismillah. Okay guys, dalam ni diorang akan proses pokok-pokok teh lah. So dekat kamera ni kan sejuk tu, berlembap dan juga berembun dan selalunya hujan. So diorang akan letak pokok teh semua dekat atas ni lah. Okay, dan diorang akan kering. So cara diorang keringkan pokok dulu adalah melalui proses haba daripada atas. Maksudnya dalam ni akan jadi panas sebab dia gunakan atap zinc kan. Dan juga dinding dia pun adalah zinc. So kemungkinan pada waktu-waktu dulu pekerja-pekerja tu akan berdiri atas ni dan letakkan pokok teh kat sini lah. Okay. So untuk bahagian bawah ni saya tak tahu, saya tak pasti apa dia. Mungkin air yang jatuh ke bawah kot. Okay. Tapi ini memang memang tempat untuk diorang letak pokok-pokok teh lah. So memang banyak lah sampai hujung-hujung sana. Okay. Yeah, jom kita naik tingkat atas satu lagi. Okay. So ni naik ke level yang kedua lah. Okay, maksudnya atas sekali lah. Right. Okay. So guys, ini adalah tingkat paling atas sekali. Sama juga macam tingkat bawah tadi. So dekat atas ni tempat diorang letak pokok teh lah untuk proses pengeringan. Okay. Right. Okay. So dia ada satu tempat tadi, saya tak sure, tapi dia ada, kita boleh buka. Saya rasa macam ni lah. Dia macam ni kan, dia buka, dia campak teh pokok ke daun ke belah bawah. So dekat atas ni kalau nampak dah besi-besi ni bengkok dan ada atap-atap zinc yang dah bengkok kan, sebab panas lah. So bila panas dia akan jadi haba kat dalam ni. Berhaba lah. Bahang. So itulah cara diorang keringkan teh. Selain daripada menggunakan angin di Cameron Highland ni lah. Okay. Alright. Okay. So daripada atas ni kita boleh nampak lah. So macam dekat sana tu tempat saya tadi, itu adalah zone A.
Okey. Yang ni adalah Zoom C. Dekat belah bawah sana adalah zone B dan juga ini adalah zone B. Okey. So semua tapak dia keliling dengan apa ni center ni lah. Maksudnya ini tandas, ini dia punya registration. Okey. So bila korang sampai, korang akan tunggu jalan ni dan korang kena parking dekat sini lah. Okey. Korang parking kat area sini. Sini semua adalah tempat parking. Okey. Right. Bro. Bro, atas atas. Saya nak tunjukkan korang apa yang selain daripada bercamping, apa aktiviti yang kita boleh buat dekat Zaka Campsite. Okay guys, so Zaka Campsite dekat sini. So kita boleh morning walk ke arah sini. So apa yang saya nak kongsi ialah sewaktu kita bercamping dekat sini, kita boleh jalanlah dekat belakang Zaka Campsite ni ada organic farm. So bolehlah pagi-pagi kita nak exercise, kita boleh jalan dekat belakang campsite ni lah. Okay, so jom. So kat belakang ni, ini adalah tanaman-tanaman organik lah. Okay. So, ini adalah alhamdulillah memang cantik pemandangan dekat Zaka Campsite ni. Memang view dia memang win, memang cantik. Okay. Kalau korang nampak, ini semua adalah pokok bawang. Ni semua pokok bawang. So, diorang akan tanam kat sini dan diorang akan supply ke pasar kat luar lah. Kemungkinan dekat Kia Farm, dekat Ringlet, dekat Berincang, semua tu lah. Okay. Mungkin juga ada yang supply ke luar daripada Cameron Highland ni. So ini laluan dia, kita boleh pusing dan tembus balik ke Zaka Campsite. Okay. Okay. Ini semua tanaman-tanaman sayuran. Dekat sebelah sini pun ada. Uyo, cantik sayur dia. Cuaca memang walaupun nampak macam panas kan, tapi dia punya angin sejuk, memang sejuk. So saya jalan ni sebenarnya saya pusing jauh, tapi tak rasa penat lah, mungkin sebab cuaca lah kan guys. So korang boleh jalan lah sambil-sambil tu, boleh lah tengok apa suasana orang tanam sayur, macam mana pokok sayur ni tempat dia. Okay, so macam tu nampak diorang tengah apa tanam sayur lah tu. Right. So saya tak pergi ke atas sana, saya lalu ikut sini untuk tembus balik ke Zaka Campsite. Okay, so ini adalah laluan dia. So kalau kau boleh nampak, itu adalah campsite, Zaka Campsite lah dekat situ. So saya dah pusing ikut belakang ni dan kita akan ikut jalan ni tembus balik ke sana. So campers yang minat jogging ataupun nak breeze walk ataupun nak morning walk ke apa ke, memang boleh ikut laluan belakang ni. Okay. Janji jangan curi sayur je. Okay, tengok. Saya lebih kepada nak menikmati pemandangan ni. Ada pokok sayur, tanaman, ada bukit-bukit, kita nampak awal. Dia macam lukisan di mata saya lah. Okay.
Ini cuaca agak mendung sikit, kadang dia jika tidak boleh nampak lah cahaya matahari tu, dia macam ke sini lah. Oh. So guys, bagi saya banyaklah camping yang sebelum ni, yang selalunya bercamping ni, kalau terutamanya kalau orang kita lah, kita akan pilih tempat yang ada sungai, ada apa, ada pantai kan, so anak-anak ke family kita boleh mandi-manda. Tapi dia kalau camping yang yang jenis macam ni, dia lebih kepada kita nak menikmati suasana dan dan juga bonding dalam keadaan cuaca yang sejuk, sambil menikmati pemandangan. Memang cantik guys. Kalau kau boleh nampak kan, subhanallah. Oh. Okay guys, ni nampak lebih jelas lah. Itu Azaka campsite. Okay, right. Memang sekarang ni saya berada betul-betul dekat belah belakang ni. Memang kilang tu memang orang kata, orang kata apa, orang kata bukan marking apa lah, orang kata kira dia punya point lah, point lah. Memang itu dekat tengah-tengah keliling dia ni semua ni. So ini tempat diorang pekerja-pekerja dia nak nak letak barang semula kot. Dia dapur ni diorang makan kat sini lah. Okay. Okay guys, ini adalah pokok jagung susu. Oh, kiri kanan ni jagung. Ah, ni jagung apa ni? Ah ya, jagung ni kalau kita berkemping kat Zaka kan, kita jalan ke belakang ni, kalau katakan dah boleh ni, kita boleh beli. So tempat dia nanti ada kat depan tu lah. Kat depan tu ada saya rasa dia punya tuan tanah lah, tuan tanah dia akan buat dia jual. So kita boleh lah datang sini beli jagung dan balik ke campsite, kita bakar. Fresh. Eh. Memang ini satu experience yang orang kata best lah untuk saya, bagi saya. So saya harap korang dapat datang ke Zaka campsite ni, enjoy view ni. Oh lawa. Dia lalat banyak sebab dia ada juga dekat sini ada pokok teh. Pokok teh ni bila diorang nak dekat area Zaka ni ada musim. So maksudnya kalau musim diorang tengah tanam pokok teh, lepas diorang potong tu diorang nak baja kan, diorang akan gunakan baja teh ayam. So bila gunakan baja teh ayam ni, lalat confirm banyak. So kalau korang datang camping, make sure bawa lah pelekat lalat tu. Okay. Right. Subhanallah, cantik tu lah. Okay guys, kita tengok ni. Subhanallah, cantiknya. Cantik kan? Oh, memang orang kata, tak tahulah, saya speechless sebab saya tengok view ni kan, dengan sayur-sayur dengan pokok jagung ni, dengan belakang ada bukit ni, memang dengan awannya, clear sky. Dia satu orang kata terapi lah. Terapi sebenarnya. Kita biasa kita balik ke KL, kita kerja sibuk kan dengan urusan apa semua. Kalau kita dapat masa untuk berkemping dengan suasana yang macam ni, memang dia release. Dan udara dekat sini memang fresh.
Mungkin sebab, satu sebab sejuk di Cameron, satu lagi mungkin sebab ada tanaman-tanaman sayur ni kan. Dan ada bukit-bukit ni, memang memang terbaik. Okay. Yes, so ini jalan untuk saya balik ke campsite lah. Okay, right. So okay guys, ini adalah dia punya tandas lah untuk lelaki dan perempuan asing. So jom kita pergi tengok. So ini adalah tandas dia. Okay. Sebelah kanan adalah lelaki, sebelah kiri adalah perempuan lah. So ini center tandas dia. Okay, so sini ada tempat untuk campers nak gosok gigi ke, basuh muka ke. Okay, dan ada juga disediakan, ini rare, disediakan hair dryer. Right? Untuk lelaki dan untuk perempuan. Dan ada cermin lah. Okay, so dia ada tujuh tandas. Tujuh tandas. So ni dalam tandas, ruangan tandas dia lah. Okay, so tandas dia bersih. Ada lampu, atau malam pun lampu ni dibuka. Ada jamban duduk dan juga ada apa ni, water heater lah. Sebab dekat kamera ni kan sejuk, so dia ada sediakan water heater untuk setiap toilet. Ok, satu lap dia. Alright. So sama jugalah dengan bahagian untuk perempuan. Okey. Okay guys, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Saya harap dapat berikan korang semua gambaran dan juga layout berkemping di Zaka Campsite Ringlet Cameron Highland. Okay, so untuk lebih lanjut korang boleh scroll video description. Saya akan letaklah detail sewa tapak dan juga lain-lain. Okay, alright. So terima kasih kerana sudi menonton hingga ke akhir video. Jumpa lagi kita. Assalamualaikum. Bye.